Pelaksanaan pembukaan seleksi Paskibra Riau berlangsung di salah satu hotel di Pekanbaru dan dibuka oleh Kadispora Riau Doni Aprialdi. Seleksi Paskibra tahun ini diikuti semua perwakilan dari 12 kabupaten dan kota di Riau dengan rincian wakil kota Pekanbaru sebanyak 8 siswa dan untuk masing-masing kabupaten dan kota lainnya sebanyak 5 siswa. Tim seleksi terdiri dari Brimopolda Riau, Korem 031 Wirabima, TNI AU, PPI, PCMI, serta pihak Dispora. Menurut Kadispora Riau Doni Aprialdi, seleksi ini harus dijalani dengan sungguh-sungguh. Dalam seleksi nanti akan dipilih sebanyak 33 paskibra untuk peringatan Hari Proklamasi 17 Agustus di kantor Gubernur Riau, serta 2 paskibraka untuk ke tingkat nasional. Sementara Ketua Tim Seleksi Kompol Indra Andiarta mengaku, proses seleksi akan dilaksanakan secara ketat, baik menyangkut fisik maupun pengetahuan. Telah membuka seleksi paskibraka untuk tingkat provinsi maupun untuk tingkat nasional. Ada 63 anak-anak kita dari kabupaten kota seprovinsi Riau hari ini berkumpul untuk diseleksi menjadi 38, 36 untuk pengibar bendera di level provinsi dan 2 untuk ke tingkat nasional. Dalam seleksi ini kita ada 4 tahap. Yang pertama yaitu wawancara, kemudian kesehatan, kemudian kesemaptaan, dengan yang terakhir adalah parade. Kemudian seleksi ini kita harapkan murni, ya, tanpa ada memo ataupun nota dari manapun, karena seleksi ini adalah mereka sendiri yang bisa berbuat. Selama seleksi berlangsung, semua peserta akan dikarantina selama 2 hari. Heru Rinaldo dan Kerunas melaporkan.